Paris Saint-Germain akan menjamu Vienne ajang Piala Prancis pada Senin 20 Desember 2021 pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Bermain di Parc des Princes, Neymar, Sergio Ramos, dan Draxler diprediksikan masih belum bisa memperkuat PSG. Hal ini karena ketiga pemain bintang tersebut masih mengalami cedera. Begitu juga Nuno Mendes, bek asal Portugal milik PSG juga masih diragukan untuk bisa tampil. PSG masih kokoh menjadi pemuncak klasemen Ligue 1. Artinya, mereka masih menjadi yang terbaik sampai saat ini. Lionel Messi dan kawan-kawan mencatatkan 45 poin, mempunyai selisih 11 dari Rennes, pesaing terdekatnya yang berada di peringkat kedua. Salah satu hal yang membuat PSG lebih diunggulkan adalah performa Kylian Mbappe dan Lionel Messi yang apik pada laga terakhir. Mereka sama-sama mencetak brace pada laga melawan Brugge dan AS Monaco. Hal yang patut dicatat, Vienne tak akan mudah ditaklukkan. Tim asuhan Niko Kovac tengah dalam tren bagus. Ini menjadi modal tersendiri selain hasil yang diraih pada musim lalu. Jika terus on fire, Messi dan Mbappe dipercaya akan menambah pundi-pundi golnya di Ligue 1 ataupun ajang lainnya. Nah, untuk skor sendiri, kami memprediksi PSG akan menang dengan hasil akhir 3-0. Bagaimana dengan prediksi kalian? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.